Siaran Pers, Hidup Mahasiswa. Halo teman-teman, telah berlangsung kegiatan Company Visit yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian yang bertempat di Perusahaan Ciljedang Fit Kalimantan. Company Visit merupakan kegiatan kunjungan instansi atau perusahaan yang dilaksanakan satu kali dalam satu periode kepengurusan Himasen. Dengan diikuti pengurus dan mahasiswa aktif bisnis, kegiatan ini bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan di luar perkuliahan, meningkatkan motivasi mahasiswa, dan menambah wawasan di bidang industri pertanian. Oke, sekarang kita sedang bersama dengan salah satu pegawai di PT ini untuk sedikit berbincang-bincang, sedikit menanya tentang PT ini itu gimana gitu. Boleh langsung diperkenalkan namanya, Kak? Oh ya, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adinda Oya, bagian Human Resource atau HRD. Bagiannya sih lebih ke rekrutmen dan training. Jadi biasanya kalau misalnya ada pegawai baru dan training itu bagian saya. Banyak dari teman-teman juga yang belum tahu gitu, bisa dijelaskan apa sih? Oke, jadi kalau perusahaan Ciljedang ini banyak banget ya yang pada belum tahu mengenai Ciljedang itu apa. Ciljedang adalah perusahaan pakan ternak yang berasal dari Korea Selatan. Nah, itu merupakan salah satu unit bisnisnya. Jadi kalau misalnya CJ itu sebenarnya luas ya, ada pabrik pakan, kemudian ada entertainment dan media, kemudian juga kita punya restoran, macam-macam. Tapi kalau misalnya di Kalimantan Selatan itu kita fokusnya di pabrik pakan ternak gitu. Nah, pabrik pakan ternak kita di Indonesia itu terdiri dari 6 cabang. Yang pertama di Serang, kemudian di Jombang, dilanjutkan di Medan, Lampung, Semarang, sama Kalimantan. Kalau secara singkatnya sih seperti itu aja. Udah cukup jelas sih ya penjelasan tentang perusahaan itu apa. Berarti yang diproduksi itu tentang pakan ternak ya, Kak? Iya, jadi kalau misalkan di CJ Ciljedang itu kita ada berbagai macam produk. Jadi produk pakan ternak, ternak ayam, kemudian udang juga, sama kita juga ada pakan ikan. Jadi ada 3 produksi. Selain itu apa ada yang lain lagi atau mau bikin yang baru lagi? Kemungkinan kalau untuk saat ini sih kita lagi gencar-gencarnya sih ikan ya. Karena kalau di Kalimantan Selatan kan banyak banget ya tambak dan sebagainya. Jadi kita fokusnya sih selain ke pakan ayam juga pakan ikan. Itu udah tentang perusahaannya nih. Sekarang kan kita lagi ngelaksanain acara Visit Company gitu. Tanggapan Kakak gimana tentang acara ini? Okay. Jadi kalau kunjungan industri dari teman-teman itu banyak banget ya. Biasanya dari Unlam, kemudian dari Wiska, dari Politeknik. Itu sebenarnya salah satu branding kita atau cara kita mengenalkan promosi bagaimana sih atau apa sih CJ itu. Karena jujur aja kalau di Kalimantan Selatan itu sangat sedikit yang tahu tentang CJ. Jadi kita pun bukan apa ya, sangat senang gitu loh, karena ini salah satu media kita untuk promosi. Jadi buat siapa aja, buat teman-teman yang lain dari fakultas lain atau dari univ lain, silahkan untuk melakukan kunjungan industri ke PT CJ. Jadi PT CJ welcome aja siapapun yang mau datang gitu ya, Pak, karena bentuk promosi juga. Iya, terus kan juga salah satu mungkin dari kebermanfaatannya perusahaan ini buat ke sekitar. Jadi teman-teman dapat manfaat, kita pun juga dapat manfaat. Oke teman-teman, itu dulu yang dapat disampaikan. Terima kasih buat waktunya, Kak, buat bisa meluangkan waktunya untuk berbincang sedikit mengenai ini, terus tanggapan mengenai kegiatan Visit Company ini. Makasih, Kak, atas waktunya. Sukses terus ya buat teman-teman agribisnis. Semoga selalu bermanfaat. Oke, terima kasih. Saya Kori Hapija dan seluruh kru yang bertugas melaporkan